bertepatan dengan perkembangan industri kandungan kreatif yang semakin meningkat ketika ini. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC sekali lagi menganjurkan persidangan dan Festival Kreatif 2019. Persidangan yang berlangsung di Cyberjaya itu mampu membuka peluang terbaik kepada industri kandungan kreatif tempatan. Butiran lanjut kita terus berlintas langsung bersama dengan Ashraf Abdul Rahman di Cyberjaya. Ashraf. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Bertempat di Cyberview Resort di Cyberjaya ini berlangsungnya satu persidangan Festival Kreatif 2019 atau lebih dikenali dengan Kreatif 2019, yang mana majlis ini akan disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tuan Gobind Singh Deo pada pukul 4.30 petang ini. Dan difahamkan pembabitan Malaysia dalam bidang teknologi industri kreatif kebelakangan ini menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan dengan pelbagai animasi turut mendapat perhatian daripada negara baju seperti animasi Upin Ipin dan juga Boboiboy. Dan bagi menceritakan lebih lanjut mengenai dengan industri kreatif ini, kita bersama dengan Naib Presiden Bahagian Kandungan Kreatif Digital Tuan Hasnul Hadi Samsudin. Baik, assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey Tuan, Tuan Hasnul mungkin boleh ceritakan kepada para penonton mengenai dengan Kreatif 2019 ini, apakah yang menarik pada tahun ini? Menariknya tahun ini Kreatif 2019 adalah tahun ke-10 kreatif, dan kita dah tengok banyak perkembangan-perkembangan baik dalam dunia animasi Malaysia sekarang, dengannya baru-baru ni dengan Upin Ipin Chris Yamang Tunggal yang menjadi box office, dan dan bulan ni kita dapat Boboiboy yang mendapatkan. So dalam Kreatif 2019 ni kita dapatkan semua syarikat-syarikat animasi dan kandungan kreatif datang bersama-sama untuk memberi satu pelajaran mereka di dalam Malaysia dan di luar Malaysia. Kita bawa expert daripada luar Malaysia datang ke Malaysia untuk supaya boleh jumpa dengan syarikat-syarikat kita dan penggiat-penggiat seni kita di sini. Tuan Hasnul, mungkin boleh ceritakan kepada penonton mengenai dengan apa lagi perancangan MDEC itu sendiri dalam memajukan industri kreatif kepada penduduk tempatan khususnya. Dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kami bersama-sama pada bulan lepas telah menceritakan kita panggil DICE policy, iaitu ekosistem kandungan kreatif, policy untuk ekosistem kandungan kreatif. Dan dalam masa ini kita akan keluar kepada menjumpa pemegang taruh dan juga industri untuk mendapatkan dia punya idea supaya kita memperkukuhkan lagi program-program and initiative kerajaan untuk mengembangkan lagi ekosistem kandungan kreatif. So ini akan kita akan umumkan pada sebelum habisnya tahun ini. Baik, terima kasih banyak Tuan Hasnul. Dan begitulah antara penjelasan ringkas daripada Tuan Hasnul mengenai dengan Kreatif 2019 ini, yang mana ia akan disempurnakan oleh Tuan Gobind Singh Deo, Menteri Komunikasi dan Multimedia pada pukul 4.30 petang ini. Dan untuk itu kita bersama dengan Redwin di Angkasa Puri.